Menyambut bulan Bung Karno dan HUT ke-381 Kota Amblapura, pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar pasar gotong royong. Bertempat di lapangan Candra Buana, pasar digelar juga untuk mempromosikan UMKM di Karangasem. Melibatkan puluhan UMKM, pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar pasar gotong royong di lapangan Candra Buana Sabtu pagi. Kegiatan ini digelar untuk menyambut bulan Bung Karno serta serangkaian HUT ke-381 Kota Amblapura yang jatuh pada tanggal 22 Juni mendatang. Sembari memantau kondisi pasar, Bupati Karangasem Igede Dana bersama jajaran juga ikut antusias berbelanja di pasar gotong royong ini. Bupati Gede Dana berharap lewat kegiatan ini dapat mempromosikan berbagai produk hasil usaha mikro kecil menengah di Karangasem. Tak hanya itu, dari pantauan berbagai harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar ini juga lebih murah dari harga di pasaran, sehingga diharapkan dapat turut menstabilkan harga pasar. Kegiatan hari ini yang pertama intinya kami ingin operasi pasar, Pak. Jadinya operasi pasar agar pasar bisa terkendali, harga bisa standar. Nah, kebetulan bulan Juni ini adalah bulan Bung Karno dan bulan Juni juga ulang tahun Kota Amblapura, sehingga kami melaksanakan pasar murah gotong royong. Rencananya kegiatan pasar gotong royong ini akan rutin digelar selain untuk mempromosikan UMKM di Karangasem, juga untuk membangkitkan perekonomian di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari Karangasem, Yunda Arya Stainyus melaporkan.